Hiya, kembali lagi bersama gue guys. Muah. Gimana ya, harus nyebutin nama channel sendiri tuh harus lebih semangat guys. Gimana? By the way, kali ini gue bakalan main game Zelda Link's Awakening. Oh iya, by the way, sekali lagi gue minta maaf ya guys kalau udah lama gue nggak up apa nggak rawat nggak update ini channel ya, karena kan sama kegiatan-kegiatan yang lain ya, mohon dimaklumi guys. Jadi selagi gue ada waktu nih, gue nyempetin main game ini guys. Dan ini gue, oh ya, ini gamenya namanya Zelda Link's Awakening. Jadi termasuk franchise dari Zelda guys. Gue juga termasuk big fan sama franchise ini guys, Zelda. Gue udah mainin Zelda Link to the Past, terus Breath of the Wild, apalagi ya, Zelda Between Worlds, terus yang Link yang bentuk toon itu guys, bentuk kartun apa ya namanya tuh, Zelda Wind Waker. Oh ya guys, bentar ya gue pause dulu, gue lupa gamepad gue guys. Oke okay guys, kita balik. Gue ada save sih ini, cuman udah lama guys gue gak main. Dan gue cuman main sekedar 2 menit doang. Gue cuman ngetes emulatornya lancar gak FPS nya Ternyata lumayan sih, lumayan lancar. Oh ya, alasan gue kenapa main di emulator, karena pertama gue nggak punya gamenya, ya kalian tahu sendiri gamenya agak mahal. Terus kedua, selagi ada, gue penasaran, gue pengen ngetes. Seumur-umur hidup gue nggak pernah mainin game Nintendo Switch di komputer gitu, lewat emulator. Dan ternyata wow, lumayan juga ininya, lumayan kualitasnya guys. Gue salah pencet, malah balik. Gue pengen hapus ini, gimana cara hapus filenya? Oh ini dia, delete. Oh ini auto save, alright. Let's delete this shit. Hold X, LR. X nya mana sih? Ini ya. Oh, 3 seconds. Oke. Normal lah. Nggak bisa main se... kita kasih nama Mweh. Oke. Let's go. Gue udah lama sebenarnya mau main game ini guys, cuman apa ya, bukan gak ada waktu sih, gue nggak ada mood juga mainnya. Ini game kalau gue lihat dari segi ceritanya, emang dari review yang main dari internet youtuber katanya bagus sih, karena kan ini kan game lama ya, cuman di remaster. What boy, where you off to in such a hurry? Set a spell, I got something to tell you. Okay, we need to talk. Okay, namanya Tarin. Okay, dikasih tameng guys, shield. Udah bisa keluar, nice. Udah ya, gak apa-apa ya guys, gue sambil makan. Paling enak tuh kalau main game tuh sambil makan guys, udah the best. Surga guys. Mana ya? Kok agak lemot ya? Oke, lanjut.
kita cari pedang kita, guys. Pedang, guys. Sama makan ya, guys. Senang lagunya Zelda, nggak tau kenapa. Misalnya kalau gue pengen fokus kayak belajar apa gitu, yang gue dengar di Spotify itu lagunya Zelda, guys. Apa? Kan instrumen kan ya. Nggak tau aja, lebih tenang, lebih fokus aja. Sih misalnya gua minum atau makan gitu, itu sampai ke rekam suaranya, apa, sensitif. Jadi sorry guys, gua bukannya sengaja. Kembali nih kayaknya nih. Oh, ini gua tahu nih. Biasanya di game-game Zelda kayak gini klasik. Kalau ada apa hutan terus berkabut gini. What the hell is this? Biasanya itu apa? Dia bakalan looping gitu, kembali. Main juga Mysterious Forest. Nah, kalau ini udah nggak ada kabutnya berarti udah jelas. Ah, shit. Itu monster paling ter-OP di Zelda, nggak tahu kenapa dah.
Soalnya ada monster kayak gitu di game Zelda. Oh, disuruh ambil apa? Kodok. Okay. Kodok. Gue sukanya sama game ini, game Zelda puzzle-nya gitu guys, ada ceritanya, story-nya. Gue paling demen sama game-game yang ada story-nya. Single player masuk ke sini kayaknya. Jadi kesini dulu, ini dorong, pressnya, kita main lah. Ini nggak bisa dorong. Apa ini? Oh, buff. Kita apa buff guys? Oh my god, kalian perjauh banget. Apa ya? Oh ini nih yang tadi yang diminta sama nenek sihir si siapa? Si Beyblade. Oh no, tertutup. Mana nih? Kembali. Aiko guys. Rupi. Mana cara penyebutannya? This guy. Ke nenek sihir dulu. What the? Hilang. What? Satu kali doang. Betul gak sih jalan ini? Ini kembali deh. Salah jalan. Kembali deh. I am confused. Panik. Oh, defense. Alright. Ada some buff.
ignore. Kayaknya gue nggak pakai kamera ya, nggak biasanya sama video-video yang sebelumnya kayak Red Redemption. Lagi malas aja sih. Apa? Itu pun juga biasanya kalau gue pakai kamera gue sambungin dari HP gitu. Jadi kayak ribet. Kalau udah ada apa built-in kamera. Wait, ini kayaknya ditaburin. Soalnya gue udah pernah main di sini 5 menit pertama. Mesti kumpulin 4 nih biar dapat nyawa satu. Ini ngapain aja ya, lupa gua. Sini kah? Pokoknya prioritas tuh di tengah. Yes. Pertama ke depan. Hop. Terus ke kanan. Hop. Please. 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 Yes, nice. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Anjir ini kalau di kalau di nyata susah anjir. Sering ketipu anjir. yes, semuanya lah. Ini belakang tuh susah tuh karena gerak, guys. Kita ambil duit dulu lah. Stop, dapat nih. Ambil makan lah. Thank you.
Hampir. What? What? Berhenti dia. Bodoh lah. Hold on. Apa itu ya? Okay, okay. Oh shit, gerak dia. Anjir. Oh. Ah. Udah lah, berhenti gue. Nyerah, uang gue udah mau habis, guys. Videonya gak cukup lagi, kelamaan. Kayaknya ada yang gue lupa deh, gak tau apa. Oh ya, kunci guys. Versi yang dulunya itu yang minus awaken. Thank you.
nyangkut gua. Kuncinya bukan begitu dah. I love chess. Dungeon yang setelah ini pasti agak susah. Thank you.
to say something. Oh, gue bisa. Oh, dikunci ya. Pasti itu lawan bos atau apa gitu sih. Sengaja dikunci. Alright, berarti kita ke kanan dulu. Oh my god, kaget gue. Oh no, gue terlalu remehin anjir. Tadi gue bilang terlalu gampang. Gue terlalu dari awal. Gue baru ngerti tadi yang dikasih itu untuk ngobrol sama si patungnya anjir. Gue kira buat di apa anjir, gue kira pintu. Ini dia ngasih tips. If there is a door that you can open, move a square block. Jadi misalnya ada pintu yang itu kan sebelah kiri nggak bisa dibuka, kita mundur gitu. Move a square block. Oh ini. Oh gitu. Ah goblok. Anjir lucu. Apa nih? Turn on set this and what this. Set this pipe one with a
harus anjir. Mana Mario Bros-nya? Oh, kan remaster ya. Nintendo emang kreatif banget tuh bikin game anjir. Biar kitanya enggak bosan. Nah, ini gimana ya? Oh shit. Fuck. Gue kira ngomong dari awal ya. Itu bisa terbang. Seriously? Bisa terbang. Oh lompat. Gerak terbang. Oh nice. Bisa lompat aja. Kayak istri dia. Itu apa sih? Ini gue pernah lihat di trailernya. Oh lompat ya. Ya paham. Oh my god. Wait, what the fuck are you doing? Anjir. Perih anjir.
mana bosnya? Jangan lawan bos dulu. Gue bingung ya, cara kesini gimana? Wait, ini kan kesini, ini apa ini? Astaga, ternyata ada shortcut di sini anjir, nggak perhatiin gue anjir. Sini. Coba ke tadi tempat yang satunya. Door. Nice.
seems faster than before. No. Now he's a little bit smart. Oh shit. What the fuck are you doing, fam? Oh iya, lompat ya. Enggak pakai. 3 kali mati gua. Aduh. Fokus, fam. Telur ame ini tadi gua bilang ya, fam. Guys, udah berapa jam? Udah 50 menit. Oke guys, itu saja untuk hari ini. Jadi ntar gue bakalan upload di YouTube untuk episode pertamanya 50 menit. Mungkin episode selanjutnya gue bakalan pendekin menjadi 20 menit sampai 30 menit. Karena kalau 50 menit agak kepanjangan, jadi hanya khusus untuk episode pertama aja yang bisa sampai 50 menit, sama kayak Retradimension yang kemarin. Oke guys, itu saja untuk hari ini. Wait, kita harus lihat cutscene-nya sebentar, terus save. Kita set dulu guys. Nice. Oke guys, terima kasih untuk sudah nonton. Kita sampai jumpa lagi ke episode kedua. Oke. See ya.